Aku tidak mau membiarkan tempat ini tutup. Mengingat kesuksesan aku dulu menari-nari. Bu, maaf. Bu, ibu ini ganda ya, Bu? Nur. Yendri. Esther, ingat kita harus menghargai jasa beliau. Ini sanggar bisa berdiri karena beliau. Karena dia dulu basicnya adalah... Apa, Pak? Pernah menjadi juara penari pemanggil arwah. Waktu itu teater kita temanya mistis. Temanya mistis. Itu salah satu yang akhirnya outstanding. Dapat contohin. Seperti apa contohin? Gimana sih? Aduh. Coba seperti apa contoh? Biar nih anak-anak kalian bisa tahu. Supaya terinspirasi gitu. Biarin, ntar juga malu sendiri. Malu. Tapi keren banget itu tariannya. Aku panggil ya, tapi tolong turuti apa aja maunya. Ini donaturnya sudah ada? Iya, dia mau kasih uang sebanyak apapun. Tapi kita lagi butuh banget emang, jadi panggil aja deh. Kita apa aja kita turutin. Kamu turutin ya. Oke. Bu Ayu. Kira-kira syaratnya apa nih? Tolong minyak. Kenapa Andre? Maaf. Teman-teman kreatif, teman-teman produser semua ya. Ini tolong dijaga ya. Kenapa Andre? Lama-lama nih acara kayak Ria Jenaka antara. Mana teman-teman gue? Ada Gareng, ada Semar. Jok Riwil, kamu jangan sembarangan ya. Selamat malam. Masa kalian mengenalinya harusnya? Saya pernah lihat deh. Pernah sering nganter ke sini ya Bu Ayu ya? Jangan dipotong. Tolong. What file di teater? Tolong, saya kalau meter saya nggak takut, tapi kalau sama kamera saya takut. Tolong. Selamat siang. Iya, selamat siang, Bu. Ada lintah, Bu. Itu tompel. Gua kira pacet. Ya. Gua kira pacet. Habis main dari sawah ya ada pacet tuh. Diam. Saya nih orang kaya raya. Iya, iya. Malu. Ya malu sendiri. Dandan sendiri, malu sendiri. Aneh bener lu, yuk. Ini aku. Iya. Ini muka aku. Baru nyadar kamu. Kok muka aku berubah? Berubah gimana? Emang ibu yang bikin. Siapa di sini yang ini mendapatkan sponsor dari saya? Boleh ke depan dua-duanya? Ya. Op, stop. Ical. Nyanyi ya, ikutin aku nyanyi ya. Oke, baiklah. Aku malu terus. Aku malu. Semua, kamu ya. Aku malu. Keluar, masuk sendiri ya. Aku malu. Bu, boleh dikenalkan dulu ini siapa, Bu? Malu kenapa? Malu nyari duit begini. Gak apa sayang. Kalau bukan karena BTS. Aduh. Saya ini. Cuma di BTS aja kita kayak gini. Aku tampilan natural beauty cuma di sini aja. Apalah, gak apa. Tapi kalau kalian ingat yang sering ada di foto-foto yang menangin trofi banyak banget. Aku tahu Ibu Hesti. Iya. Ini senior kita kan yang terkenal itu. Right. Saya mau sponsorin kampus kalian. Oh, terima kasih ya Bu ya. Andre, tahan gue Andre. Kenapa emang? Pengen gue cabut tuh bulu di pipi. jangan. Kumus banget. Ini klien bercanda terus. Ya maaf ya Bu. Kalian mau saya ini punya banyak uang loh. Baik, mau. Bukan rambut. Apa? Akar taring kayaknya. Baik Ibu, kami terima kebaikan. Malah kesel dong lagi. Malah kesel dong. Kesel gak?
Terima kasih atas kebaikan Ibu mau mensponsori teater kami. Sama-sama. Dan kami akan berusaha sekeras mungkin agar kami bisa menjuarai Lomba Garuk terus aja ya. Lomba Hamin 7 Teater Nasional itu. Wow. Kebetulan saya ini punya anak yang sangat saya amat cintai. Mm-hmm. Jadi kalian kalau mau main teater harus ajak anak saya. Anak orang? Anak saya. Teman saya bukan orang, Bu. Anak orang. Cuma kamu pikir saya apa? Iya. Baik, akan saya coba. Kan pemain kita udah lengkap. Kita gak butuh pemain tambahan lagi. Esther aja udah tahu. Pak. Ini siluman gonggo boleh dipinggirin gak? Anak teater gitu emang. Emang begitu. Emang orang-orangnya. Gue kenal orang teater gak sampai gini-gini banget. Kan kita pemain kita udah lengkap, udah komplit. Udah gak usah sama lagi. Gue berkelas. Ini adalah strategi kita untuk bisa mendapatkan dana. Nanti berubah ceritanya. Enggak. Nanti kalau orangnya tau. Nungguin siapa? Bu, ya? Ini ada puskesmas, yuk. Buat sambal and buat kerupuk. Yeah. And a good glass beer, be. Kan anak saya. Saya paling suka terakhir yang begitu tadi. Bercanda.